Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ojo Gaming Channel in the house yo. Bang Anji bakal turun di sini aja deh. Gue pengen have fun guys ya dengan player zaman now. Nah kan banyak turun di sini nih. Turun di tengah laut teman-teman. Turun di tengah laut. Ayo musuh-musuh tunjukkan performa terbaikmu. Gua bantai kalian semua di sini ya. Ayo ayo. Ngumpul sini yo. Ya, ada dulu nih, gak mungkin. Wah, tunggu dulu, langsung mati lagi. LOL VSS full set nih, buat senggol dong. Senggol dong. Gak ada turun sini. Gak ada guys, yang turun sini guys. What the heck. Ternyata tak ada yang turun sini, kawan-kawan. Wah, lu tinggalnya lumayan nih. Wah, kali 6 bos. Ah, udah mati 2 orang teman kita kan. Solo squad lah aku kan. Ceritanya solo squad ini udah nih. Yang gua nih solo squad nih kita nih. The hap 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 hap. 12 seconds later. Ada ibu-ibu guys. Oh itu dia. Mana kalian? Kok gak naik guys ya? Marked a location. A few moments later. Masih mati musuhnya kalau kayak gini nih pasti. Easy. Akhirnya meninggal juga kawisan. Dua kali kau nyusahin teman kau doang, asum. Meninggal juga kan. Gak ke knock lo. Goblok. Easy. Cuman air juga ternyata. Jangan meremehkan pakai mana air sih. Karena pakai air ini ngeri kan juga cuy. Kadang player-player kayak gini gak jelas ya. Kita pakai sniper kita ya. Sniper dulu deh. Oh, orang betul guys. Bruh. Kena karma gua tuh. Jadi mana bener.
kan maksudnya Pokemon kan, rupanya bukan Pokemon guys, Digimon guys. Sakit banget amin asin. Di tapping dong lah gua, tapping orang apron nih, sakit bener. Tapi lagi gue sama yang gak jelas dari mana arahnya pak, sumpah dari mana tuh napping gue guys, sakit banget sumpah, gak jelas. Sakit banget coy, sniper lu deh. Mana sih yang napping gua? Sakit dan goib sekali. Oh itu dia sem. Pantes sakit, ternyata deket cuy. Nongol kau, nongol kau pecel lele. Mati kau, Ariel Tatum nih bos, senggol dong. Bang. Surprise. Bang. 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 That was easy. Terus gua tuh jauh, Pak. Player enggak jelas ya, tapi keringet dingin juga gua. Gara-gara enggak jelas biar keringet dingin juga gua. Menang lagi dong kocak. Enggak tahu gua, entah guanya panik tuh kemana gitu ya. Aneh banget ini ya. Ada yang cover fire dari jauh. Ya, yang penting menang lah ya. Syukurlah dapat kill 4 dengan cukup mudah in the house ya. Mantap. Udah gua ngeliat yang ini, gua ngeliat yang kanan tadi. Itu orang kan? Enggak sih. Oh iya orang. Bruh. Baginya nggak keambil cuy. Mana dia sem? Surprise! Bye bye. Kok itu kocak. Mobilnya masih baru ya. Tiket tercepat. Rasakan DBS ku. Hia hia hia. Gak pengen nge-flare guys. Oh ada mobil sini guys. Yeah.
Bruh. Nope. Nope. Buset, musuhnya gak jelas banget. Pecel lele. Gue kirain berdua atau bertiga gitu guys. Jadi gue agak ragu tadi. Apa ini musuhnya? Jelas, Pak. Berarti gue kira teman sama yang naik bos tadi, tapi bukan guys. Ngakak. Jelas banget. Lagi boosting lagi gitu ya. Nggak jelas ini. Aduh, kita ambil tengah aja lah. Dapat belanja guys. Ada mobil supply ya. Bakal rame nih kayaknya. Aduh, ada mobil dalamnya. Ada orang tuh, lari-lari. Musuhnya bisa Pokemon. Tapi gue lagi pencet kejepit ini mati juga gue langsung. Gak jadi ngekill ya gue langsung. Gue hampir tabrak langsung. Gila, nyaris mati gue guys. Ayayay. Tembakan lagi kaki gue sama pecel lele. Aduh, keringat dingin gue. Bangke lah musuhnya. Ganggu aja. Ada di bawah sini juga. Wah, smoke-nya banyak kali. Ada yang nembak gue tadi ya? Tadi kayak ada yang nembak gue guys, sumpah. Ada suara bendik. Orang lagi. Kaget gue lihat itu gue sendiri asem. Bang. Bang. Sayang nih helm gua kalau kena.
Aduh, bahaya nih. Kena. Mati nih gua kalau kena nih. Karena gua pakai helm 3, darah gua enggak penuh. Dari kanan cuy. Itu dia. Bang. Asem. Satu di kanan, dua di kiri, dua satu. Let's go boys, jangan disenggol dong, gitu kan? Kita mah ngomongnya jangan bro, jangan disenggol bro. Aku takut bro. Zonanya open banget lagi. Bisa gua kena N1 dulu, enak kok tuh dia. Oh, mati dua. Nice. Jangan remen guys ya. Musuh-musuhnya ngelas gitu. Kalau ada ngeken jadi jago, Pak. Tapi jadi korban. Sebaiknya gua bunuh dulu dia kan, baru kita masuk ke tempat dia. Dia nembak orang tadi tuh. Teman-teman kayak gini jangan diremehin ya. Sumpah, ntar kena karma kita guys ya. Oke lah, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.